Salah satu indikator hati yang bersih itu hati yang tidak pernah kenyang membaca Quran. Ini baru poin yang pertama, yang paling ringan membaca. Makanya sahabat Utsman bin Affan sampai beliau berkata, "Lama tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum." Kalau kamu itu hatinya itu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang untuk membaca Al-Quran. Sampai indikator membedakan hati kita kotor dan hati kita bersih itu bagaimana kita bermuamalah dengan Quran di dalam membaca. Membaca dulu, mempelajari dulu bagaimana makhrajnya yang benar, bagaimana kemudian kita untuk kemudian sering membacanya dalam keseharian kita. Itu dibaca. Makanya apa? Itulah perkara yang paling cepat membersihkan hati. Makanya kalau kita bertanya sama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sahabat Utsman itu sahabat yang beliau itu sangat mencintai Quran. Makanya sampai Allah wafatkan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan bersama Al-Quran. Apa? Saking cintanya beliau kepada Quran, beliau dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran. Sahabat Utsman, kalau kita tarik perkataan beliau, beliau itu ingin mengatakan, kalau kamu ingin tahu hatimu bersih atau hatimu hitam itu gampang, tidak usah diperiksa ke dokter, tidak akan ketahuan. Tapi bagaimana ketika kita ingin ngetes hatinya seseorang itu adalah bersih ataupun tidak? Maka beliau sampaikan, gampang, dekatkan itu mushaf. Kalau dia adalah orang yang betah ketika bermuamalah dengan Quran, ketika membacanya dan bisa lama, itu hatinya bersih. Tapi kalau ada orang yang didekatkan kepadanya Al-Quran, tetapi dia merasa sempit dan akhirnya tidak menikmati bacaan Qurannya, maka pastikan hatinya itu kotor. Kenapa? Lama tahurat qulubukum lama syabi'at min kalami rabbikum. Kalau hatimu itu bersih, kamu tidak akan pernah kenyang ketika kamu membaca Al-Quran. Itu yang pertama. Yang pertama itu saja dulu. Membacanya dulu. Walaupun ketika membaca itu masih belum bisa dibedakan antara mukmin dengan munafik. Iya, orang munafik baca Quran atau tidak? Iya, orang munafik pun baca Quran. Tapi memang kewajiban yang pertama untuk menjadikan Quran menjadi bagian dalam hidup itu harus dibaca. Makanya kalau ada orang bertanya, kenapa ya saya sulit untuk membaca Al-Quran? Ya, kalau boleh saya menyampaikan perkataan dari Dunun. Dunun rahimahullahu ta'ala berkata, tidaklah orang itu enggan membaca Al-Quran, sulit dia membaca Al-Quran, kecuali ada sakit di hatinya. Karena apa? Hati yang sakit tidak akan pernah menikmati setiap Quran yang dia baca dan ketaatan, sebagaimana jasad yang sakit tidak akan pernah menikmati makan dan minum yang dihidangkan kepadanya. Itu kata Dunun. Jadi kalau ada orang yang ketika mereka sakit, antum dan saya sakit, tipes misalkan atau gejala tipes, maka ketika kita kemudian gejala tipes, maka sesungguhnya kita ini makan apapun terasa tidak enak. Soto Betawi, kita makan kemudian ketoprak, itu semuanya terasa pahit, hambar. Kenapa kok hambar? Apakah makanannya hambar? Enggak, makanannya tidak hambar, tapi lidah kita yang menjadikan makanan itu hambar. Makanya kalau ada orang yang mereka kemudian mengatakan, saya kok baca Quran tidak nikmat ya rasanya, yang salah bukan Qurannya, karena Quran itu pasti nikmat. Wong lirik lagu dibuat oleh orang-orang di pinggir jalan yang kerjaannya cuma genjreng-genjreng, ngerokok dan minum khamar aja dinikmatin orang kok. Apalagi perkataan yang turun dari arsy Allah itu pasti nikmat. Kalau kita tidak bisa nikmatin, jangan salah Qurannya. Yang Quran bukan salah. Yang salah hati kita yang lagi sakit, akhirnya kenikmatan itu tidak mampu kita raih ketika kita membaca Al-Quran. Makanya Masya Allah, ketika kita ingin tahu hati saya ini kotor atau enggak, kenapa? Belum tentu loh Pak, orang yang mereka datang ke kajian hatinya bersih, belum tentu. Belum tentu orang yang kemudian kelihatan mengamalkan sunnah dalam beberapa madzahir dan madharnya sudah pasti hatinya bersih, belum tentu. Tapi semuanya nanti diukur dengan bagaimana interaksi dia dengan Al-Quran. Dekatkan mushaf kepadanya. Kalau dia menikmati Quran itu, kemudian dia membacanya, dia menikmatinya, pastikan hatinya bersih. Kenapa? Hati yang bersih selalu merespon nikmatnya membaca Al-Quran. Tetapi hati yang tidak respon, hatinya yang tidak bersih, maka tidak mampu merespon setiap bacaan Quran yang datang kepadanya. Nah ini baca. Makanya saya sampaikan ini. Sama ini saya tak sampaikan. Jangan sampai anak-anak kita hidup di satu kuburan begitu lama. Ketika rumah-rumah kita saja tidak dibacain Quran. Rumah Pak yang tidak dibacain Quran diserupakan oleh Nabi sebagaimana kuburan. Itu rumah, apalagi hati. Kalau rumah saja ketika Rasulullah mengatakan masalul bait alladzi la tuqra'u fihil Quran,
Maka sesungguhnya Rasulullah ketika mengatakan sesungguhnya perumpamaan rumah yang tidak dibacakan Al-Quran itu sebagaimana kuburan, apalagi hati ketika tidak dibacain Quran. Lah rumah saja jadi kuburan, apalagi kemudian hati dan jiwa kita. Makanya yang menyebabkan kenikmatan sholat, kenikmatan puasa, kenikmatan yang lainnya menjadi hilang ketika dia tidak berinteraksi di dalam mereka itu membaca Al-Quran. Makanya Masya Allah itu. Makanya membaca itu hal pertama yang paling ringan itu adalah membaca. Dan itulah cara untuk membedakan hati kita kotor ataukah hati kita bersih. Ketika kemudian dihadapkan kepadanya mushaf Al-Quran. Mushaf Al-Quran dihadapkan saja.